bawah nih ya. Uy, dia ambil dekat ah. Uy. Ni saya boleh tahan, geng. Uy. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Jumpa lagi kita di Amirul Alis Channel. Okay, geng, hari ni aku nak main mengelau ataupun casting. Maaf saja dah lama aku tak main mengelau kat belakang ni. Lagipun spot belakang ni belakang rumah ya. Dia baru cuci kan, bawa katul duduk lagi tu. Pagi ni dia tak jalan lagi, lagi baru nak main. Kali ni aku nak try mengelau sebab selalunya parit-parit baru lepas cuci ni ikan dia banyak. Kita nak try buat kas lah. Kawan dia akan keluar pada sarang, pada lubang kan, bila dia perkorek kan. Ok, jom kita try buat kas. Minta ada hasil lah hari ni, kita syok-syok lah. Masa pun tak banyak pagi ni. Try buat lah, minta ada strike lah. Let's go. Ok, geng, suasana pagi yang sangat mendamaikan. Ini kita nak try buat kas. Aku nak try kas kat sini dulu, tengok macam mana. Kat tepi ni dulu, nampak macam ada boiling. Tuh, nampak boiling banyak. Oi, main ke, petang kami dalam jala. Pagi dia nak try kas. Okay, kita pakai umpan soft plastik luar sebab air agak keruh juga. Kita try dulu. Kalau tak ada, baru kita tukar soft rock. Okay, macam biasa kita akan menggunakan BC lagi. Umpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try kat titi ni dulu. Ada yang bersembunyi. Lama tak KBC. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Okay, not bad. Uish, ikut. Banyak kan, kan sepat kan, kan sepat kan. Buka kan pun penuh kan. Mau makan? Udah bubuh ya, Rung? Fish on. Alah! Jerut! Jerut on. Tak gumpau ikan pertama, geng. Dia ambil depan lah. No, kena pala otak lah. Ketot. Weh, kena betul-betul pala otak. Tengah-tengah cepat. Headshot. Straight tu. Headshot tau. Straight tu ni. Ketot. Ingat besar ni nak ambil. Bunyinya. Nampak boiling. Okay, geng, alhamdulillah ikan pertama pagi ni. Tapi barbon. Kena mesti pala. Tak. Mantap, geng. Strike. Yang pertama kecil eh. Kecil teruk. Bajam kita try cari strike lagi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Drag longgak ke apa? Thank you.
bagus. Nampak boiling tadi pak. Kakak dia ambil. Boleh sepat tu. Oh. Banyak. Tu lah. Tak mesin tak beh-beh. Tak beh-beh lah tu banyak. Ambil tu. RM14 lah. Syahmi apa ni? Patih. Are banyak noh depa boleh. Balah. Bok boleh. Balah tu. Sabang. Oh tak kena. Curut. Ah. Tengah bui sikit tu. Curut ni kadang-kadang buat kita geram tu. Oh, ini dapat so, lebih pelan. Sakit tu. Kita boleh lah buat Geng, pasal lambat geng. Tok. Ah, fish on. Fish on pasal mantap lah pasal. Di mana? Sangkut. Ha? Sangkut ah. Tarik. Ada lagi tak? Sambil sangkut. Aduh sayang. Sangkut pokoklah. Tak terakam kan? Tak tahu ada kedok ni. Alah, sangkut pula. Sangkut. Tak tahu ada kedok. Aduh. Tak ada dah. Loh, rugi mah. Dah masuk kangkung. Duduk tepi kayu tu. Aku saja baling. Main bohong, bang. Aku, bang. Jangan terlihat tepi kayu tu, kau ada. Ada yang mati, so aku turun. Cik tak turun lagi? Tidak. Apa tak dapat? Naik kengkung. Alamak, sayang. Tak ada rezeki. Mana ni ayam? Jom. Ayam tarik dah. Ayam jalan. Paknya setakat ni sekap orang. Dapat babon. Lucut tadi. Masuk wah kangkung. Jom payah tu. Payah main insun. Okay. Geng, kita balik dulu geng. Air pun dah panas eh. Lol. Tu apa? Kat ke 9 lah. Sudah pinat. Payah strike 1 saja kat 9. Jadi aku ingat nak balik dulu nanti kita sambung lain lah. Dunia sudah lain geng. Mungkin petang-petang sikit ke. Dia kena main pinam. Tu, menatang buah timba. Nampaknya hari ni strike satu je. Alhamdulillah ada juga strike. Janji tarak kumpau. Jom. Balik dulu. Bye-bye. 4-6 more days later. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Pagi ni aku nak sambung lagi. Aktiviti mengelau. Okay, kemarin dapat sekok je. Kemarin kan aku main dulu lah. Main dulu kot. Aku main dapat sekok je. Kawan curut. Lepas tu panas. Jadi aku terpaksa berhenti sekejap. Okay. Pagi ni nak sambung mengelau lagi lah. Minta-minta ada strike eh. Hari ni kita ada benda special nak tunjuk. Okay. Let's go. Okay geng. Hari ni aku nak test umpan daripada member lama aku. Iaitu Saiful Lua. Daripada Saiful Lua. Dia, aku ada beli lah. Bukan ada bagi free lah. Aku ada beli. Daripada dia ni lah. Siapa kenal dia kenal. Saiful Lua. Ni kuyi kau rasa. Lalu pakai. Ni aku, dia ada bagi aku berapa ni. Apa ni. Tu. Katak ni dengan katak terbaru dah ni. Lonjong. Okay. Ada 6 ekor. 5 ekor. Kita nak try. Ni sama je. Sama tu. Okay, kita nak try soft rock lah kan ni. Baik. Kita try soft plastik. Kita try, tengok dulu macam mana. Kalau dia mau soft rock, kita pakai soft rock. Kalau tak mau, kita tukar soft plastik. Okay, spot dia kat belakang rumah ni. Ni kita start di sini lah. Nanti kalau tak ada, kita pindah. Alright, tanpa mau masa. Let's go. Aku akan try katak ni dulu. Hijau kan. Menarik, sebelum ni aku pernah guna dah. Beberapa tahun lepas. Sebelum buat YouTube ni. Tu aku beli lain. Kita nak test. Okay, jom. Kalau pernah pakai awang. Tengokkan baju Melayu ni. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh, nice. Ush. Ada ikan.
Hai, aman ni. Ha, bangun-bangun mai tu. Apa sa? Bangun sa. Tak main buat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, jom kita pindah pot. Pot ni tak ada ikan. Mungkin ayam masih sejuk. Ikan banyak tapi bukan kita pot. Kita bulan dalam terapi. Umpan ni syok lah pakai. Sebab depan dia kerah. Dia tebal lah mulut dia. Kira payah nak cari lah. Kalau macam kita beli kat kedai tu kan, depan ni senang cari kan. Cari. Belakang dia lembut lah. Orang pot ni tu. Lembut. Ikan senang cakok lah. Design pun cantik. Jom kita pindah spot. Ayak. Ni yang cara ayak jernih sikit. Ni ayak keruh tak. Let's go. Okay, kita try kat spot telaga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ada rumput tak? Ui, ada. Dia ada kat tepi tu. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, nak ada pokok tu kan. Ui, balah. Dapat, geng. Fish on. Ui, jatuh-jatuh dia ambil tu. Alhamdulillah, ada juga. Walaupun curut. Hanyak juga umpan baru kita. Jatuh-jatuh dia ambil. Mantap lah, geng. Umpan baru daripada Saiful 2. Mencakok. Tak kena mata. Alhamdulillah, rezeki. Yang pertama, geng, pagi ni ada juga. Mantap. Terbaik. Dah hanyak lah umpan kita. Tak kumpau mah. Okay, geng, kita, ikan ni aku akan lepas balik. Sebab dia tak mengalami kecederaan yang parah. Dan sehidup pun kecil. Bye bye. Thank you for the fun. Alhamdulillah ada strike. Jom kita try lagi. Kuat ada lagi yang telaga ni. Okay, kita try lagi, geng. Tadi jatuh-jatuh terus dia ambil lah telaga ni. Kuat ada sekong ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan kali kan. Ada ikan. Oh, dia ambil. Dapat. Allah, lucut. Ui. Dia tahan nak tu. Lucut pula, geng. Awal sangat. Tahu lah, besar kecil. Nampak dia ambil kecil. Dia ada banyak telaga ni. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ada lagi tekok. Allah, sangkut kayu. Okay, geng. Jom kita pindah spot ketiga. Spot kedua ni ada agak sekok. Yang dapat kita naik, yang sekok lagi tu lucut. Apa, tak ada rezeki nak tengok. Sentok awal sangat. Dapat. Jom tapi ke spot ketiga, tak ada lagi strike. Let's go. Okay, aku nak try warna kuning pula. Warna hijau tadi dah banyak. Hijau ni dah banyak. Kita try warna kuning. Let's go. Spot yang sangat menarik untuk dicuba. Oh, dah cuci ni. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini spot-spot macam ni banyak. Kapan ni? Tapi saya kat sini nak cari satu strike pun payah ni.
Oh, susah. Baru. Wih, balah. Wih, balah. Fish on, geng. Akhirnya. Oh, sangkut. Alhamdulillah. Baru duk kata. Payah. Telan tu. Kita punya mambang kuning. Mambang kuning, geng. Tuh. Alhamdulillah, hanyak juga. Dia ambil dekat lah. Nak nisah ni, okey ni nak tepau kan. Alhamdulillah, ikan kedua hari ni. Baru duk kata nak cari strike payah. Mantap lah, geng. Ada juga. Hanyak kita punya mambang kuning. Alhamdulillah. Okey, jom. Teruskan lagi ya. Spot nampak cantik ya. Baru cuci 2-3 hari lepas. Alright, let's go. Teruskan lagi, geng. Tak ada lagi. Maaf, dalam. Wah. Selut lembek. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari rekod air strike. Mari rekod air. Ui, makan lah. Sekok air, geng. Ush, curut-curut. Ui, baru duk kata. Dua kali strike tu turut. Mambang kuning sekali lagi beraksi. Dia curut lah ni. Mungkin kita akan lepas balik lah. Mantap lah, geng. Alhamdulillah, strike ketiga. Kat spot ni, banyak kot. Cik. Tu, mandak aku. Mandak Cik Su. Okay, ni tak cedera apa. Lepas balik. Thank you, geng. Kita ambil spring. Okay. Jom, kita try lagi. Uish, ada strike ni. Ayah kot lah. Okay, mambang kuning. Let's go. Bawah ni. Dia ambil dekat lah. Ni saya boleh tahan, geng. Sekok lagi, geng. Saya boleh tahan ni. Jangan lucut, jangan lucut. Dah. Hak ni baru dia, geng. Tekan lagi. Jangan jatuh dah. Ni aku yang jatuh. Wah, lucu. Wah, lucu. Bye-bye. Alamak. Auto release. Koyok mulut kau. Tak apa. Janji kita ada strike lah. Mantap. Ada anak kot. Sang. Syok lah, Yan. Auto release. Tak apa. Yang dia ada strike, geng. Song. Tak ada nak bergambar. Jom. Kita try lagi. Tak apa. Rezeki tak ke mana, geng. Let's go. Okay, geng. Tadi kita dapat ada anak, geng. Tu. Ada anak-anak. Patutlah. Nampak tu. Tu. Anak-anak dia. Kau ibu lah tadi. Tak apa, kita auto release dia. Rezeki ya. Rezeki dia, nasib ah. Tidak tapau lah. Jom. Kita teruskan lagi. Tak ada strike lagi. Mantap, geng, dia punya tarikan. Oh, fish on.
Fish on, geng. Ush. Mantap ah. Ada juga strike kat sini. Alhamdulillah. Saiz ni okey sikit, geng. Check out lagi menggunakan mambang ah. Mambang kuning. Hitam ah. Mantap, geng. Strike yang ketiga. Menjadi lah umpan kita, umpan baru. Saiful Leo, lua. Saiful lua. Mantap. Jom kita try lagi. Pok macam okey eh. Oh, cuci eh. Okay, geng. Ikan ni aku akan lepas balik. Aku nampak anak dia tu. Tadi tak pok. Eh, Allah. Tu anak dia. Dekat anak hang. Tadi. Oh, okey. Bye-bye. Mantap, geng. Dia jaga anak dah. Tadi aku tak nampak dia anak dah. Tengok kecil tu. Apa nampak? Kalau apa nampak tu. Merah kecil lagi. Apa? Kita lepas balik. Biar dia jaga anak dah. Jangan tak apa. Kita seronok-seronok lah. Nak cari strike. Seperti kita layan. Hobi. Mantap. Jom. Tengok kalau ada spot lagi. Okay, geng. Jom kita pindah pot. Let's go. Dan ni aku dah kat ni Paris. Tu. Nara Eiffel Tower. Jom. Let's go. Okay, geng. Aku dah sampai ke spot terakhir. Hari ini. Hari pun dah suam-suam dah ni. Aku akan menggunakan katak lonjong. Lonjong berwarna kuning eh. Dia ada Kevlar ni. Ini dia ada Kevlar depan ni. Oh, dia panjang eh. Okay, jom. Try kat spot ni. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Try nak kat spot ni. Kalau tak ada, kita balik, geng. Hari pun dah panas ke 10 dah. Spot last. Buat cantik eh. Tapi ikan dia tak pada. Ikan puyu ada kot ni. Oh, dah tak ada dah. Ni nampaknya spot ni dah ada orang tahan taut. Tu satu gear depan tu. Yang tak ada lah kot ikan. Orang dah tapau dah kot. Tak apalah. Jom. Kita cari spot lain. Tengok macam mana. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, kita balik lah. Hari pun dah panas. Pukul 10 lah. Asyik hari ni mendung-mendung sikit. Alhamdulillah hari ni ada strike lah. Mesti nak menghanyakkan kita punya katak. Daripada Saiful Lua berjaya. Walaupun hak lonjong ni masih belum tercapai. Mungkin kena pergi spot lain. Spot yang ada ikan. Tu. Excavator tengah duduk cuci tu. Try tani tengok. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Okey lah, aku dah sampai rumah. Nampaknya aku tapau sekok je. Strike banyak ekor kot. 5-6 ekor je tu aku strike. Tapi tapau sekok je sebab hak lain tu kecil. Lepas tu ada yang bawa anak, kita lepas balik. Kita ambil yang ni ya. Buat nak buat goreng. Mantap. Janji misi kita berjaya. Nak hanyakan katak baru. Okey lah, geng. Sampai sini saja video kali ni. Video mengelau lagi. Kemarin dulu dengan hari ni ya. Kemarin dulu kita guna soft plastik. Dapat sekok je. Hari ni aku nak try umpan katak daripada Abang Saiful lah. Saiful Lua ni. Alhamdulillah dia dua dah hanyak. Cuma hat lonjong ni tak hanyak. Okay. Nanti aku akan tinggalkan link Shopee. Boleh beli kat Shopee lah barang dia. Tapi aku tak tahu lah. Nanti aku tinggal link dengan nombor telefon lah. Apa boleh contact dah. Kalau apa minat nak beli lah. Memang padu lah. Aku dah try hari ni. Strike banyak ekok kot.
Lepas tu ada yang kita lepas balik sebab ada anak, ada yang curuk kita lepas juga. Kita ambil sekok je. Tak apa, janji ada strike, bukan saiz tu yang penting kan. Yang penting kita ada strike. Ha, tu syok. Momen-momen yang kita tengah tarik ikan tu, ha, tu memang tak boleh nak beli lah benda tu kan. Okay. Semoga hampa terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Nanti aku kongsi lagi aktiviti aku di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.